Iran tampaknya semakin siap siaga menghadapi perang kapanpun dan dimanapun. Pasalnya, Iran akhirnya resmi menambah armada perang yang dibeli dari hasil kesepakatan dengan Rusia. Di antaranya adalah pesawat tempur Sukhoi 35 dan helikopter serang Mi-28. Wakil Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Mahdi Farahi membenarkan laporan tersebut. Farahi mengatakan bahwa Iran memimpin kawasan dalam hal jumlah helikopter militer dan terutama telah memperkuat kemampuannya melalui beberapa proyek peningkatan. Meski tidak mengungkap jumlah pasti, namun diperkirakan mereka akan menerima 24 jet tempur Su-35 Flanker E dari Moskow. Pembelian Su-35 dan pesawat militer canggih Rusia lainnya merupakan peluang bagi Iran untuk meningkatkan superioritas udaranya, khususnya di Teluk Persia. Terlebih di tengah konflik yang memanas di Timur Tengah. Kesepakatan itu juga menandakan hubungan antara Iran dan Rusia memang sangat dekat. Hal ini ditandai dengan akuisisi drone Iran oleh Rusia selama konflik Ukraina tahun 2022. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.